kabar? Jadi empat pelaku ini sebenarnya yang satu ini lebih awal ada di sini di Manokwari. Yang tiga itu memang datang dari luar. Jadi setelah ada rencana itu baru mereka datang bergabung dengan salah satu yang sudah ada pendahului di Manokwari. Menginap di salah satu pos yang ada di Manokwari. Jadi memang diawali dengan penyelidikan dari kita. Jadi kita gunakan semua yang petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, ya kita lakukan reolah TKP, kita bergabung dengan Polres Manokwari sebenarnya. Jadi kita lakukan bersama-sama reolah TKP, setelah ada petunjuk-petunjuk itu kita kembangkan, ada kita dapati pelakunya. Ini Makassar. Berapa? Pasal ini persangkakan, pasal 363 ayat 1 ke 4. Ini ancamannya 7 tahun. Jadi G ini yang tidak ini yang mempunyai inisiatif, kemudian menyampaikan kepada yang lain-lainnya, terus mereka sepakat. Berapa? Pasal ini persangkakan, pasal 363 ayat 1 ke 4. Ini ancamannya 7 tahun. Jadi memang diawali dengan penyelidikan dari kita. Jadi kita gunakan semua yang petunjuk-petunjuk yang ada di TKP, ya kita lakukan reolah TKP, kita bergabung dengan Polres Manokwari sebenarnya. Jadi kita lakukan bersama-sama reolah TKP, setelah ada petunjuk-petunjuk itu kita kembangkan, ada kita dapati pelakunya. Ini Makassar. Saya nggak tahu menyampaikan secara teknis sebetulnya. Korban itu uang dana desa. Dana desa. Ya. Berarti korban aparat desa sebagai apa, bendahara atau? Sebagai salah satu aparat di desa. Kampung mana bunda? Kampung Warmare. Izin Pak Dir, ini uang apa namanya tenaga kerja ini tidak lanjut dari rilis dari polis. Tapi intinya sih uang ini memang punya dana desa ya, nggak salah. Itu kalau rilis yang maksudnya rilis yang Makassar atau di sini? Di sini. Pada saat awalnya kita sudah punya rencana, kemudian mereka sudah ada rencana untuk melakukan di Manokwari, mereka menawarkan kepada yang ada di Manokwari mendahului itu tadi saya katakan yang inisialnya A, kemudian mereka sepakat mereka mencari korban. Jadi mereka setelah tiba dari luar itu sekitar tanggal 1 itu, tanggal 2 itu sudah cari gambar ya. Sebenarnya gambar yang apa TKP yang diharapkan itu tidak positif. Semua bank di mereka pelajari. Mereka pelajari semua bank dan pada tanggal 7 itulah mereka melihat pas ada korban yang tepat untuk digarap. Mereka sudah gambar dari bank. Jadi menurut lagi selain di Manokwari maupun di Papua, mereka menjalankan aksi serupa di mana mana saja berdasarkan aksi penampung atau di mana. Sebelumnya mereka yang kita tahu baru Jayapura aja. Jadi selain mereka untuk menginformasikan bahwa setiap hari raya itu ada transaksi anggaran dan segala macam. Jadi sebenarnya hanya mereka punya ide. Kemudian mereka berkumpul di antara tiga orang ini sepakat. Kemudian mereka menyampaikan kepada teman yang sudah menulis ini menawarkan rencana itu, mereka sepakat, mereka bergabung terus. Mereka masuk ke Manokwari sekitar tanggal berapa?
sekitar awal Mei. Hadir di video yang beredar, pelaku juga kan berprofesi sebagai tukang ojek. Mereka bukan tukang ojek. Mereka hanya menyamar saja sebagai tukang ojek. Kendaraan dan helmnya itu disewa. Iya. Jadi kira-kira ada indikasi karyawan bank yang ikut membantu proses perampokan mereka ini atau tidak? Rantaranya tidak ada. Jadi mereka memang menggambar di dalam, mengamati korban siapa, calon korbannya, kemudian saling berhubungan, berkomunikasi, lalu mereka fokus ke pada sasaran. Ada karyawan bank yang diminta keterangan dalam terkait kasus ini? Nah, nanti kita lihat kalau memang diperlukan. Kemudian dari 4 tersangka ini, berapa orang yang masih di sini? Masih di sini. Apakah ada terkait dengan perampokan di Jayapura di Bank Danamon dan ini nasabah Bank? Kami hanya baru tahu yang bersangkutan merupakan residivis dan pernah di lapas Jayapura.